Assalamualaikum, kembali lagi di channel Masakku. Hari ini aku akan memasak tuna bumbu kuning yang berkuah karena sangat cocok sekali dengan cuaca hari ini yang sangat mendung. Untuk bahan-bahannya, aku siapkan 500 gram tuna segar dipotong dadu, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, kencur, cabai merah, daun jeruk, daun bawang, dan serai. Untuk bumbu, penyedap rasa, merica bubuk, dan gula pasir. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, dan jahe. Lalu iris daun bawang dan cabai merah. Panaskan wajan, lalu masukkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai harum. Lalu tambahkan sedikit air agar bumbu tidak gosong dan tumis sampai harum. Lalu tambahkan irisan cabai merah, lengkuas geprek, daun jeruk, dan serai. Tumis sampai harum. Lalu masukkan tuna dan aduk sampai merata. Tambahkan air kurang lebih 600 ml dan bumbu penyedap rasa, merica, dan gula pasir. Aduk sampai merata dan masak kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Setelah 15 menit atau 20 menit, masukkan irisan bawang, lalu matikan api. Dan masakan siap disajikan. Dan sesuai selera, bisa ditambahkan perasan jeruk nipis atau kemangi. Atau kalau misalkan mau sedikit pedas, bisa ditambahkan cabai kecil atau cabai rawit juga. Sampai jumpa di kreasi masakanku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton kreasi masakanku. Assalamualaikum. Jangan lupa komen dan sarannya ya.